Nah, ini lor, ini tingkat kesulitannya ada di sini lor, karena transmisi Civic itu berada di sebelah kanan dan Asgir itu berada di sebelah kiri. Jadi nanti mesinnya asnya seperti ini lor. Ini ada dua cara lor. Assalamualaikum lor. Ketemu lagi di channelnya Cak Maduki Lalapan Lamongan. Ini kita akan bereksperimen lagi. Kita modifikasi Civic Deluxe mobil FWD atau penggerak depan, kita pasang mesin motor lur. Simak keseruannya dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham. Mantap. Semua nanti lur. Teman-teman, perjuangannya seorang Cak Madu di Lalapan Lamongan. Ini lur, kita cek yang kemarin. Nah, ini lur.
yang kemarin saya bicarakan itu, ini timingnya putus loh. Seperti yang saya bisa sampai lihat di video sebelumnya lur, perkiraan saya timingnya putus karena kelamaan. Kemungkinan kemarin nokennya macet lur, jadi ketika di starter ini tidak mau gerak, akhirnya timingnya langsung putus lur, karena usianya juga sudah relatif tua. Langsung saja kita lanjutkan. Alasannya diganti mesin motor ini, Cak ya? Iya, Pak Eko. Lapnya sudah nyantol di shaker, Pak Eko. Kalau kira ganti juga habisnya lumayan. Ini permintaan dari Mbahnya ya. Ya, Mbah ya. Siap. Ini buat dia area ngopi-ngopi pedesaan ini, saudara-saudara. Lokasi pedesaan ini. Alasannya masnya biar bisa jalan diganti dengan mesin motor, karena spare part-nya kalau di sini sulit mas ya ini ya. Sulit mas. Perkiraan ini motor macet sudah berapa tahun mas? Sekitar 1 tahun. Belum sampai mas ya? Belum sampai 1 tahun. Ya kemakan usia. Makan usia. Tahun berapa ini mas mobilnya mas? Tahun 76. Nah ini saudara-saudara, kondisinya Civic Deluxe masih bagus ini interior-interiornya. Makanya sama masnya pengen dibenahi, dipasang mesin motor, diserahkan oleh Cak Matuti Lalapan Lamongan ini. Nah ini lor, karena ada kesulitan saya dibantu langsung sama Mister Mobile lor, Pak Eko. Nah akhirnya teratasi sama Mister Mobile lor. Tenang, selamat ada Mister Mobile lor. Berusaha ya? Berusaha, berdoa Pak Eko ya. Yang penting yakin. Saya yakin. Full. Aduh lur, perjuangan. Ih, sampe ini, Mas. Iya, nal ini. Piye Pak Eko? Mantap. Mantap. Perjuangan. Nah, ini lor. Ini tingkat kesulitannya ada di sini lor. Karena transmisi Civic itu berada di sebelah kanan dan asgear itu berada di sebelah kiri. Jadi nanti mesinnya asnya seperti ini lor. Ini ada dua cara lor. Yang pertama kita bisa menggunakan apa itu, maju mundurnya atau saya itu lor,
Jadi agar bisa langsung kita kasih double cross join. Tapi kali ini kita tidak menggunakan cross join, Lur. Tapi kita coba rantai, Mas ya. Rantai. Buat eksperimen, Lur. Kita coba kekuatan dari rantai yang ukuran 428H punya Mega Pro, Pak Yo. Ya. Yang paling besar Tiger. Tiger 5 Pro. 520 ya. Oke. Sekitar itu, Lur. Nanti kalau kita kesulitan punya Tiger, kita pakai punya Mega Pro saja 428H. Jadi simak untuk video selanjutnya, Lur, cara pemasangannya. Sekian dulu dari saya, Camat Dutila 8 Lamongan dan Mr. Mobile. Semangat terus berkarya. Dan masnya siapa ini? Mas Menan. Bonek, Lur. Bonek. Bonek kan masnya. Arianto. Mas Arianto. Sekian dulu. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.